Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim setelah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika ibunya Aminah mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Selain ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan juga oleh Suhaibah, budak Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah Asyadiyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang disusui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah Asyadiyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak pengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah Asyadiyah di kampung Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Syakus Syadar atau pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan kemudian menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Jibril lalu berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya.